Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa maning dan maning-maning berjumpa dengan saya, Turisno. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung saya. Kali ini saya tidak kuas lagi, tetapi saya berkunjung ke tempat pembudidaya ikan lele dan ikan nila dengan sistem geovlog. Baiklah, mari kita lihat kolam ikan lele dan ikan nila dengan sistem geovlog kali ini. Selamat melihat dan menonton. Salam. Yang ini adalah ikan nila, saudara. Ikan nilanya masih kecil-kecil, saudara. Jadi di kamera tidak begitu nampak. Sebenarnya dia kelihatan, cuma saya kok di kamera nggak kelihatan. Dalam satu kolam ini informasinya terisi 1000 ekor. Nah, ini saudara, alat pemompa air, pengalir air dari tong ke tempat kolam masing-masing. Nah itu saudara, ikan nilanya agak kelihatan di kamera. Alhamdulillah nampak, karena jebulnya informasi yang saya dengar saudara, ikan yang di kolam ini baru saja dimasukkan, lama, baru berapa hari lah, berapa hari atau berapa. Jadi ikan-ikan yang di sini saudara kelihatan di daerah saya. Hanya kelihatan terakhir tok itu saudara, ikan putihnya jelas pirang-pirang tapi tamal sih. Nah itu saudara, tong penampung air sebelum air tersebut mengalir ke kolam masing-masing saudara. Nah, ini saudara, kolam ikan lelenya. Ini juga kolam ikan lele. Dan ikannya pun, ikan lele ini juga masih kecil-kecil saudara, dan akhirnya belum.
belum nampak oleh kamera saya. Jumlah kolamnya, saudara, ada 10 kolam terbagi dari 5 kolam untuk ikan nila dan 5 kolam lagi untuk ikan lele, saudara. Di semuanya kolam yang di sini ada 10 kolam, saudara. Ini adalah sistem saluran pengairannya, saudara. Paralonnya diputarkan di kolamnya. Nah, itu, saudara. Ini setengah lingkaran, saudara. Paralon dipasang. Demikianlah, saudara, liputan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan akhirnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.